Halo bro, balik lagi dengan Bang Dori. Bang Dori akan servis CVT. Ini keluarnya nih, ada keluar oli-olinya nih dari sini nih, dari bawah nih. Nih. Nah, ini baut-bautnya udah saya buka. Biasanya kalau keluar oli seperti ini, yang paling sering itu seal kertasnya bocor. Cuman ini kata orangnya sih ada yang pecah ya. Saya belum tahu nih, baru saya buka untuk baut-bautnya. Oke, ini terlihat nih oli. Nah, ini kalau dibiarin nanti bisa slip ya. Olinya nyiprat ke kampas ganda atau ke bagian puli depan, otomatis ini licin, fembelnya licin. Dan ini terlihat ya, sudah terkena oli, fembelnya jeber. Ini jadi apa ya? Cepat putus kalau terkena oli seperti itu, dan tentunya tenaga akan berkurang karena oli itu sifatnya kan sebagai pelumas, licin ya, otomatis akan terjadi slip. Oke, kita buka untuk bagian buli belakangnya. Nah, di sini terlihat nih agak hitam licin ya. Kampas gandanya ini masih tebel. Oke. Oke, guys, nih lihat nih, ini oli ya, ini oli dari mesin, bocor sampai ke sini karena ada kebocoran oli. Saya belum tahu bocornya dari mana ya, kita buka aja untuk buli depannya pakai kunci shock dua-dua. Mudah-mudahan nggak parah ya. Oke, untuk lawan rumah lore atau kipasnya ini sudah sedikit kegerus bagian sininya. Sudah sedikit kegerus ya. Ini mengakibatkan tenaganya kurang. Untuk fembel sebetulnya ini masih lumayan bagus. Tapi karena tersambut dengan oli, akibatnya akan slip dan tenaga otomatis berkurang karena licin ya. Ini kita nanti cuci pakai sabun. Dan selanjutnya kita buka bagian rumah roller. Oke, waduh. Ini dia, guys. Ternyata ini sempal di sininya nih. Ini susah nih, ini nggak diakalinya susah nih, karena dia pecah di sini. Ini sudah dilem pakai lem porting ya, dan terjadi bocor juga di bagian o-ring bagian sampingnya ini. Nah, ini mau nggak mau nih, kalau pengen aman nih harus diganti ini, tutup ininya nih ya, itu shot nih, tutupnya ganti. Dan untuk bagian rollernya ini, slider sudah diganjel pakai amplas nih kayak ini. Oke, dan untuk rollernya sudah peang, dan ini tercampur oli. Untuk bos rumah rollernya sedikit oblak. Nih, lihat ini, deket ini. Nih, oblak. Dan ini untuk